apa sejemput jempol. Tuan Mengusi, P31 membincangkan tentang Majlis Tindakan Pelancongan Negeri. Saya ingin memohon kementerian supaya dalam pengaturan kalender pelancongan negara dapat juga memasukkan beberapa event yang diatur oleh kerajaan negeri, di mana terdapat beberapa acara-acara yang sangat menarik dan memang tidak terdapat produk ini di negeri-negeri yang lain, seperti persukuan adat pepatih, di mana Negeri Sembilan lah satu-satunya negeri yang dapat mengutarakan adat istiadat kehidupan masyarakatnya. Dan produk ini telah pun dibangunkan melalui Pesta Persukuan Adat Pepatih dan ianya menjadi produk yang boleh kita jual di peringkat antarabangsa. Kerana orang Indonesia sendiri pun sebenarnya adat pepatih ini tidak terdapat di Indonesia. Dia hanya dalam dunia ini terdapat di Negeri Sembilan Darul Khusus. Begitu juga dengan pesta yang dianjurkan berkaitan dengan kebudayaan yang begitu kaya, yang telah pun menjadi amalan hidup masyarakat Negeri Sembilan, yang kita bangunkan dengan satu pesta yang sangat menarik. Tetapi kalau sekiranya kerajaan melalui Kementerian Pelancongan dapat membangunkan lagi pesta kebudayaan Negeri Sembilan ini dengan memasukkan dalam kalender yang diatur oleh kementerian, saya yakin dan percaya ianya juga menjadi produk yang sangat menarik dalam pelancongan negara. Tuan Pengerusi, saya juga mencadangkan supaya produk-produk yang telah pun dibangunkan oleh Kerajaan Negeri Sembilan yang boleh kita promosikan menjadi produk yang baik dapat juga masuk dalam promosi yang dibuat oleh kementerian. Nampaknya walaupun produk-produk ini baik, tetapi ianya tertinggal dari segi sudut promosi. Kita sedia maklum kos untuk mempromosikan pelancongan adalah merupakan kos yang sangat tinggi. Tetapi saya yakin dan percaya produk-produk yang berasaskan hutan yang menarik, homestay yang dibangunkan di Negeri Sembilan yang dapat menawarkan kehidupan masyarakat luar bandar dan juga membangunkan ekonomi luar bandar, dan juga produk-produk yang berasaskan hutan yang telah pun dibangunkan ini dapat dijual dengan lebih baik kalau sekiranya pihak kementerian dapat memasukkan produk-produk ini sebagai agenda promosi yang berkesan. Yang ketiga, Tuan Pengerusi, Datuk Pengerusi, saya juga memohon supaya kementerian melalui Majlis Tindakan Pelancongan Negeri-Negeri akan dapat melihat dan juga memantau segala infrastruktur produk-produk pelancongan yang telah pun dibangunkan oleh kementerian. Ini mengelakkan rungutan yang dibuat oleh pelancong-pelancong yang datang melawat produk tersebut dan sekaligus akan dapat menaikkan imej negara kita di mata dunia. Terima kasih.